Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala yang disuruh, menjauhi segala yang dilarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan dalam usaha kita memahami ayat-ayat Allah. Bersama-sama dengan saya Ustaz Iqmal Zaidi dalam segmen Tafsir Al-Quran di IKIM FM, pilihan utama anda. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah sampai pada ayat yang ke-94 daripada surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannahul maut. فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain, yakni seperti yang kamu dakwakan itu, maka cita-citakanlah mati, yakni supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika kamu betul orang-orang yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menyampaikan kepada orang Yahudi tentang suatu perkara, iaitu sekiranya kamu wahai orang-orang Yahudi merasa kamu benar dalam dakwaan kamu bahawa syurga itu dijadikan Allah istimewa untuk kamu sahaja. Bermaksud khalisatan di situ hanya khusus untuk golongan Yahudi dan tidak akan berkongsi dengan orang-orang lain, dengan manusia-manusia lain. Dan jika itulah dakwaan kamu, maka beranikanlah diri kamu untuk memohon kepada Allah agar Allah segera mematikan kamu, segera menghilangkan nyawa kamu agar kamu semua akan mati dan segera disampaikan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Imam At-Tabari dalam tafsirnya An Abil Aliyah qala, daripada Abil Aliyah yang berkata, berkata orang Yahudi, qalatil yahud la yadkhul al jannata illa man kana huda. Berkata orang Yahudi, tidak akan masuk ataupun tidak akan sekali-kali masuk ke dalam syurga sesiapa pun melainkan orang Yahudi. Maka Allah turunkan ayat ini, ayat 94 daripada suratul Baqarah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kalau kita lihat kepada maksud ayat ini, dan bila kita lihat tuntutan ayat ini, ialah Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabar golongan Yahudi, mencabar mereka kerana sesuatu yang telah mereka lakukan, iaitu dakwaan palsu, dakwaan yang lebih berbentuk kepada merasakan diri mereka umat yang terbaik, merasakan diri mereka umat pilihan, seperti mana yang telah kita bahaskan pada segmen-segmen yang lalu, bagaimana mereka pernah mengatakan bahawa mereka tidak akan diazab di dalam neraka melainkan hanya beberapa hari sahaja. Dan mereka juga mendakwa bahawa mereka adalah insan, adalah bangsa pilihan Allah Subhanahu wa Taala. Maka begitu juga di sini, apabila golongan Yahudi mengatakan bahawa tidak akan sesiapa pun masuk ke dalam syurga melainkan golongan Yahudi, maka Allah Subhanahu wa Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mencabar mereka, mencabar mereka agar mereka berani menyatakan sesuatu secara jelas, secara jelas dan nyata dengan lidah mereka sendiri, iaitu meminta agar mereka segera dimatikan, meminta agar mereka segera ditimpakan kematian, dan dengan itu mereka akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala sebagai ahli syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, dalam suratul Jumaah pada ayat yang ke-6 terdapat suatu perintah yang hampir sama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk mencabar golongan Yahudi, dan cabaran itu juga lebih kurang sama, iaitu
agar mereka meminta agar dimatikan. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, kalau kamu menganggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan kematian, yakni dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan perbezaan di antara ayat ini, iaitu ayat dalam surah Al-Baqarah dengan ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Di dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahba Az-Zuhail menyatakan bahawa dakwaan golongan Yahudi di dalam surah Al-Baqarah ini lebih besar daripada dakwaan mereka di dalam surah Al-Jumu'ah, di mana di dalam surah Al-Jumu'ah mereka mendakwa bahawa merekalah sahaja insan-insan yang dikasihi Allah. Mereka mendakwa merekalah awliya'ullah, merekalah manusia yang Allah kasih, dan orang lain tidak seperti mereka. Maka di dalam suratul Baqarah, jika dibandingkan, mereka mendakwa mereka adalah umat ataupun insan yang dikhususkan sebagai ahli syurga tanpa diberikan syurga itu kepada orang lain. Maka yang dinyatakan oleh pengarang tafsir Al-Munir bahawa dakwaan atau kedua-dua dakwaan ini walaupun hampir sama, tetapi dakwaan di dalam suratul Baqarah ini dalam ayat yang ke-94 ini lebih kelihatan melampau, kerana menyatakan bahawa syurga itu dijadikan Allah hanya khusus untuk golongan Yahudi, tidak diberikan hak untuk memasukinya kepada golongan manusia selain golongan Yahudi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara jelasnya ayat ini adalah merupakan sanggahan Allah Subhanahu wa taala kepada golongan Yahudi, sanggahan terhadap siri-siri dakwaan batil yang keluar daripada mulut mereka. Dan kali ini mereka mendakwa bahawa syurga itu tidak akan dimasuki oleh sesiapa pun melainkan golongan Yahudi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ad-darul akhirah, dan dimaksudkan dengan ad-darul akhirah itu ialah al-jannatu wa na'imuha, jannah ataupun syurga dan nikmatnya. Dan perkataan ataupun kalimah khalisatan bermaksud salimatan lakum mukhtassatan bikum, maknanya syurga itu atau akhirat itu hanya untuk kamu atau khusus dikhususkan untuk kamu sahaja, tidak dikongsikan dengan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fatamannaul maut, yang diterjemahkan sebagai maka bercita-citalah hendakkan kematian. At-tamanni atau cita-cita itu ialah suatu perasaan dalaman yang menggambarkan keinginan yang sangat kuat terhadap sesuatu, yang mana perasaan itu menyebabkan seseorang sanggup untuk mengatakan bahawa dia sangat sangat berhak untuk memiliki ataupun untuk menjadikan sesuatu yang diharapkan itu miliknya. Maka biasanya perkataan at-tamanni dinyatakan dalam tafsir al-wasit bahawa digunakan pada makna yang berada atau bersarang di hati manusia, kerana biasanya sesuatu harapan itu bermula daripada kehendak hati manusia. Maka di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah fatamanna untuk menggambarkan bahawa golongan Yahudi sememangnya di dalam hati mereka itu sarang perasaan tersebut, perasaan merasakan merekalah bangsa yang terbaik, merekalah ini termasuklah perasaan merasakan bahawa mereka adalah satu-satunya bangsa yang berhak untuk memasuki syurga dan tidak orang lain. Ke di dalam ayat 94 ini Allah Subhanahu wa taala mencabar supaya mereka mengungkapkan harapan di dalam hati mereka, perasaan yang bersarang di dalam hati mereka itu dengan melafazkan dengan lidah, yang menunjukkan atau membuktikan bahawa mereka benar-benar mahukan kematian, benar-benar mahu agar Allah segerakan kematian mereka, agar mereka akan
akan cepat-cepat dimasukkan ke dalam syurga seperti yang mereka rasakan atau mereka menjadikan sebagai suatu harapan di dalam hati mereka. Jika kita mempersoalkan apa hikmah di sebalik ayat ini, iaitu apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mencabar orang Yahudi agar berdoa meminta kepada Allah supaya mereka segera dimatikan untuk mengiyakan dakwaan mereka yang mereka rasakan bahawa syurga itu milik mereka sahaja. Mengapa mesti meminta kematian? Maka dibahaskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya bahawa orang yang menyedari bahawa nikmat di dunia ini adalah nikmat yang sedikit dan menyedari bahawa nikmat sebenar itu adalah berada di hari akhirat, berada di alam akhirat, maka mereka mesti ataupun sewajarnya akan merasakan alangkah baiknya kalau mereka segera berpindah daripada nikmat sementara, nikmat yang sedikit kepada nikmat yang kekal, iaitu syurga yang abadi. Maka sudah pastilah mereka akan merasakan bahawa hanya dengan mati sahaja atau dengan ditamatkan riwayat hidup mereka di dunia sahaja yang akan mengizinkan mereka atau yang akan memudahkan mereka untuk berpindah ke alam akhirat dan akan menjadikan apa yang mereka harapkan, cita-cita mereka ataupun dakwaan mereka yang mengatakan bahawa syurga itu milik mereka, hanya Allah Ta'ala jadikan untuk mereka, pastilah mereka akan sanggup untuk memohon agar Allah segera mematikan mereka. Maka di sini adanya alasan, adanya sesuatu yang menjadi pendorong mereka untuk meminta agar dimatikan. Apa dia? Jaminan bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam syurga dan tidak bersama-sama dengan orang lain. Syurga hanya untuk golongan Yahudi sahaja pada dakwaan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hujung ayat itu Allah berfirman, "In kuntum sadiqin," sekiranya ataupun jika kamu benar-benar dalam dakwaan kamu yang hakikatnya adalah dakwaan yang palsu. Ayat ini walaupun kita faham benar tentang kebatilan dakwaan golongan Yahudi itu, namun apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ialah betapa golongan Yahudi adalah golongan yang tidak tahu malu kerana bercakap ataupun membuat dakwaan-dakwaan yang sangat terpesong atau tersesat daripada hakikat yang sebenar. Maka ayat yang ke-94 ini menggambarkan atau mendedahkan sikap mereka sehingga mereka sanggup untuk mendakwa, sanggup untuk mengatakan bahawa syurga itu hanya milik golongan Yahudi sahaja. Apakah mereka akan sanggup untuk mengharapkan kematian disegerakan buat mereka agar mereka boleh masuk ke dalam syurga dengan segera? Sama-sama kita lihat pada ayat yang seterusnya insya-Allah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.